Nama saya Nagani Vitipaldi, biasa dipanggil, ada yang manggil Naga, Gani, Landung. Saya asli Sidoarjo sini, kerja di Ruang Kopi Sidoarjo. Kenal kopi masih baru mas, baru dari tahun 2019. Pertama kali itu langsung sih sebenarnya kerja ngebar gini. Itu langsung pertama kali kenal kopi. Maksudnya yang kayak bener-bener kopi gini ya. Pertama kali dulu saya bener-bener awam mas. Bener-bener awam. Awam sekali kayak untuk specialty kopi gini bener-bener awam. Saya diajari pertama espresso base. Wis ngawur mas rasane. Yo, sing tak rasane ya pahit tok, pahit nyetak. Si akhirnya aku banyak baca, sedikit banyak ngerti tentang kopi. Ternyata kopi itu nggak sesempit itu mas. Kopi itu luas banget dari hulu sampai hilir. Itu sing bikin aku tertarik sing sampai sekarang aku di dunia ini. Soalnya awal mula dulu emang seneng ngopi mas. Seneng ngopi ya? Seneng ngopi, cuman ya kopi-kopi warkop gitu. Kopi hitam ya? Iya, kopi hitam, kopi susu, kopi biasa. Terus sempet baca-baca lewat di explore Instagram kayak kopi-kopi gitu. Kepo lah akhirnya. Dan ada kesempatan kerja di bidang itu, ya udah nyoba. Selama 2 tahun kalau untuk mungkin bisa dibilang kayak prestasi saya sendiri ya. Kalau untuk prestasi pribadi sih cuman baru ikut-ikut lomba aja mas. Ikuti beberapa lomba, lomba latte di Malang itu udah 3 kali, di Jombang sekali. Cuman baru ikut lomba aja. Kalau untuk yang pertama kali ikut lomba itu karena ya baru pertama kali, sebelumnya nggak tahu situasinya gimana, lawan-lawannya siapa, nggak ada yang kenal, jelas takut, grogi, pressure itu bener-bener. Jadi waktu gambar itu ya wis geter semua, tremor, karena ya takut. Amat sangat penting mas kalau menurutku mas, karena basicnya ya yang jadi modalnya dia, jadi pondasi dia. Kalau basicnya kuat, ke selanjutnya, ke next stepnya pasti gampang kalau udah punya basic yang kuat. Kalau dari keluarga ya papa sama bunda itu support, amat sangat support tentang hal-hal positif ya, kayak ya tadi ikut-ikut lomba, terus aku ikut ke kebun belajar yang di hulu segala macam. Sempet pernah beberapa kali dapat kesempatan ke kebun lihat proses segala macam. Terus kalau untuk teman-teman kerja, teman-teman sekitar itu yang impact-nya lebih besar sih mas menurutku, soalnya lebih sering ketemu di kerjaan dia. Apa ya, kayak aku gambar di depannya dia, dia yang nilai, kurang gini, kurang gini, kurang gini, diajari, disuruh, ngasih challenge kadang, itu yang bisa bikin berkembang juga kan. Alasannya pertama karena ya di kedai kan pasti ada, di kedai itu kan ada biji kopi Arabica toh.
Terus kan di notes-nya ada kayak prosesnya, entah itu natural, semi wash, full wash, segala macam. Nah, udah baca sebenarnya, udah sedikit banyak tahu, cuman kan kalau cuman baca doang kayak kurang gitu loh, Mas. Makanya aku pengen ikut po ke kebun, aku pengen lihat natural itu kayak gimana sih yang aslinya. Wash itu kayak gimana sih, honey itu kayak gimana sih. Kebun kopi itu kayak gimana, pohonnya kayak gimana, pengen tahu sebenarnya. Terus dapat kesempatan itu ke kebun di Arjuno, yaitu lihat-lihat di sana proses segala macam. Kalau buat teman-teman yang baru mau terjun ke dunia kopi gini, kalau ya sama kayak yang tak bilang di awal tadi, kuatin pondasinya dulu, kuatin awalnya dulu. Jadi kalau kalian udah kuat, pasti selanjutnya itu gampang ngotak-ngatiknya. Pengen diginiin, digituin itu gampang karena punya pondasi yang kuat. Sering-sering baca referensi, karena sekarang kan udah banyak, Mas, di Google, di YouTube, di IG, udah banyak yang nge-share. Gimana sih kopi itu, cara bikin espresso gimana sih, cara nyeduh gimana, cara bikin latte gimana. Kuatin dulu aja pondasinya, pasti next-nya gampang. Kalau untuk ikut lomba sih, kalau aku sendiri ya, jujur masih setiap lomba masih pressure itu masih kerasa banget gitu loh, masih belum kayak teman-teman yang lain bisa relax gitu. Kalau buat teman-teman yang baru yang pengen terjun ke lomba, coba aja dulu, rasain dulu vibes-nya gimana. Jangan ikut sekali dong, ikut terus, lama-lama nanti pasti kebiasa, pasti ngerti lah sikonnya gimana, terus cara nanggepi masing-masingnya gimana, pasti ngerti. Kalau menurutku di dunia F&B gini ya, Mas ya, karena kita kerja ketemu sama customer, ketemu sama orang, attitude itu nomor satu kalau menurutku. Jadi harus seimbang lah. Harus seimbang. Karena kita kan juga service customer, service orang. Kalau attitude-nya kurang, pasti impression customer ke kedai, ke kitanya itu jelek. Nah, dampaknya itu besar banget. Entah itu customer gak balik ke sini atau ada omongan-omongan gak enak di luar, dampaknya besar ke kedai, ke kita juga. Ya udah, biarin masing-masing. Kalau orangnya kayak gitu ya udah, cuman kan dia kesini sebagai customer, ya gimana layaknya kita nge-treat customer kan. Kita harus tetap jaga attitude, jaga sopan santun sesuai aturan yang ada. Kalau dia emang kayak gitu, tanya, lu Mas ini kok gini, ya tak jawab sebisaku. Aku nggak balik ngejudge orang itu kayak gimana, ya udah biarin kalau contoh kayak waktu ngebrew, lu Mas lapo kok interval cuma 3 kali, lapo nggak 4 kali. Ya kita setiap barista punya resep, punya cara sendiri-sendiri dalam nyeduh gitu loh. Nggak iso mau sama no, caramu nyeduh, caraku nyeduh beda. Perlakuan setiap beans pun beda-beda kan, nggak bisa mau sama no. Ya yes, kayak sih. Bagus, Mas. Karena di suatu bidang kalau ada komunitas itu kayak apa ya? Dia jadi ada wadah buat berkumpul, buat sharing, buat cerita. Itu yang bisa bikin suatu hal itu cepat besar gitu loh. Apalagi ini kan kopi. Kopi kan ya tahu sendiri kan di seluruh dunia ya, siapa sih yang enggak minum kopi kayak gitu loh. Terus dengan adanya komunitas ini jadi dibuatin wadah, mereka
entah sharing, entah bikin event atau apa. Arahnya jelas pengen memajukan perkopian Sidoarjo, Mas, jelas pasti. Arahnya pengen memajukan perkopian Sidoarjo dengan cara apa? Mereka kayak waktu itu gathering, kumpul antar barista-barista Sidoarjo. Fun brewing atau cupping waktu itu? Fun cupping. Terus kan akhirnya jatuhnya sharing, kayak jadi saling kenal satu sama lain. Oh, sampean dari kedai ini toh mas. Jadi kan akhirnya perkopian Sidoarjo ini mulai naik, mulai tersorot. Kalau untuk ruang kopi, jelas semakin maju, semakin sukses, cuannya tambah banyak. Buka cabang. Amin. Alat-alatnya semakin proper, di upgrade semua, bos ya. Terus? Kalau industri kopi Sidoarjo semakin dikenal di luaran lah, mas. Barista-baristanya, dari Sidoarjo. Kedai-kedai kopinya yang mereka punya idealisme sendiri, punya branding sendiri, itu tambah naik, tambah orang-orang luar itu tahu. Soalnya kan case-nya sekarang kayak ngebar di mana, mas? Di sini. Di mana itu, mas? Nah, harapanku kayak ngebar di mana, mas? Let's say di kedai A. Walah, yang di sini tahu. Jadi lebih orang tahu lah. Cukup.